setelah membawa timnas Indonesia melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023, nasib Shin Tae-yong bersama dengan timnas Garuda sempat dipertanyakan. Setelah melakukan diskusi, PSSI akhirnya sepakat dengan pelatih asal Korea Selatan itu jika nasibnya akan ditentukan setelah Indonesia usia 23 tampil di Piala Asia usia 23 April mendatang. PSSI mematok target kepada Shin Tae-yong untuk meloloskan skuad Garuda ke babak knockout atau 8 besar Piala Asia usia 23. Dengan begitu, ia bisa memperpanjang kontrak bersama dengan timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, Shin Tae-yong sedang menjalani libur karena kekosongan jadwal dengan agenda timnas. Untuk mengisi waktu luang, ia pun meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negaranya Korea Selatan. Namun menariknya, Shin Tae-yong dikabarkan sedang menjalani kerja sampingan untuk klub Liga Korea Selatan dengan jabatan sebagai ketua komite penasehat Seongnam FC. Adapun kerja pertama Shin Tae-yong bersama dengan klub, yaitu mempromosikan kartu keanggotaan Seongnam FC. Kehadiran Shin Tae-yong diharapkan bisa membantu meningkatkan prestasi K-League 2 Korea Selatan tersebut. Apalagi, ia memiliki rekam jejak yang bagus sebagai pelatih dan merupakan mantan pemain Seongnam. Selain itu, Shin Tae-yong juga pernah menjadi pelatih Seongnam pada 2008 hingga 2012. Di sisi lain, Shin Tae-yong sebenarnya telah menerima pekerjaan itu pada 27 Oktober lalu. Hal itu sempat menjadi sorotan pecinta sepak bola karena tugas beratnya di timnas Indonesia. Adapun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong sudah bicara dengannya sebelum menerima jabatan di Seongnam FC. "Tidak apa-apa, beliau sudah bicara sama saya. Kan itu bukan day to day." Kini, setelah terbang ke Korea, Shin Tae-yong dikabarkan telah memulai tugas sebagai ketua komite penasehat Seongnam FC. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Seongnam berupa video yang diunggah di akun Instagram Seongnam FC. PSSI juga tak punya alasan untuk melarang Shin Tae-yong menempati jabatan penasehat di Seongnam FC yang merupakan mantan klubnya. Menurut Erick, yang penting adalah hasil kerja Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Sementara itu, di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan menjalani laga penting di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan melakoni matchday ketiga dan keempat grup F dengan melawan Vietnam. Kemenangan dipastikan menjadi target skuad Garuda dalam dua laga itu. Sebab timnas Indonesia gagal mengukir perjalanan manis saat melakoni dua laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbeda dengan timnas Indonesia, Vietnam sudah mengemas 3 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Vietnam cukup tangguh sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kans timnas Indonesia untuk menang pada bulan depan masih terbuka. Sebab timnas Indonesia baru saja sukses mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Tentu saja, hasil itu bisa menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam. Apalagi, permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah jauh meningkat dari sebelumnya. Pertemuan pertama kedua tim sendiri akan tersaji di tanah air. Tepatnya, duel itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024 mendatang. Kemudian, Vietnam akan bergantian menjamu timnas Indonesia di Stadion Midin 5 hari berselang.